PPB. Satu lagi PPB. Oke, terima kasih. Oke, saksikan terus sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ane nih di Dik Doang Fishing ya. Ane punya moto juga kayak apa namanya, senior-senior YouTuber. Nah, kalau moto aneh begini, ya. Jangan di rumah baik, mancing. Nah, itu ya. Apalagi lagi zaman pandemi kayak begini. Oke, kali ini aneh sama teman-teman korwil Jatiuwung nih, ngadain cingbar. Cingbar khusus untuk korwil Jatiuwung aja ya, guys. Jadi di sini kita menggunakan bagannya Bang Bul atau Kasbul. Total ada 7 bagan yang dipakai ya. Nanti aneh kenalin satu persatu yang ikut lomba cingbar kali ini. Oke, jangan kemana-mana. Buat yang baru bergabung jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Oke, mantap. Oke guys, nah kali ini aneh perkenalkan nih, ini teman aneh satu tim nanti nih dalam cingbar korwil Jatiuwung, Bang Azum. Wih, mudah-mudahan along Bang Azum. Ini bagan yang mana kita pakai? Bagan Tarung Barat ya. Ini ada wakil ketua. Pasangannya siapa, Wak? Pasangannya Bapak Dayat. Bapak Dayat. Ini ya. Coba Dayat. Mantap. Mudah-mudahan along. Pakai bagan mana, Wak? Tenda biru. Tenda biru, guys. Tuh, 2 bagan. Total ada 7 ya kita pakai hari ini ya. 5 ya? Oh, salah berarti infonya, guys. Ya, jadi ada 5 bagan, 10 orang ya. 10 peserta. Dan ini satu lagi nih. Mana dia yang lain? Pada kabur. 5 bagan, 10 orang. Yang mocel berapa Bang Mul? Pokoknya mah kita jadiin terus. Yang lain udah pada berangkat semua. Jadi kita langsung aja nanti di perahu kenalin satu persatu ya. Oke, pokoknya pantengin terus sampai dengan selesai. Mantap. Ini Bang Mail sama Bang Aris dari PPB naik duluan karena timur Bang Bul lagi oper-operan dulu nih. Cingbar ya. Ini Pak Surtani sama istrinya nih, Bro Ratmi, sama-sama anggota tim Korwil Jatiuwung. Bagan tenda biru. Oke guys, ini yang keempat peserta dari Korwil Jatiuwung, Wakil Ketua. Oh, Ega sama Bang ini. Aduh. Dayat ya. Satu bagan berdua. Dua peserta. Bukan itu punya kita. Ya ini dia nih. Plastik loh, ikan. Bukan. Oke, dah. Yuk, lama-lama lancar, sukses. Nah, ini dia bagan yang aneh pakai di acara lomba cingbar kali ini ya. Mudah-mudahan adit. Bagan Tarung Barat namanya, bagannya Bang Bul. Oke. Nanti kita lanjut lagi guys di bagan, mau naikin barang-barang dulu ya. Oke. Sampai dengan pukul 8:30. Jam berapa ini? Oh, jam 9. Belum ada tanda-tanda angin mau mendorin ini guys. Masih ombaknya lumayan besar juga, gelombang sama angin. Belum ada tanda-tanda mendorin. Belum ada sutrek. Tadi bocah doang narikin gundu ABG. Jadi tetap jangan semangat, kasih kendor. Ya, kita tetap tunggu. Mudah-mudahan adalah angin kendorin nih, malam dikit aja, mudah-mudahan agak kendorin dikit, nggak mungkin mau makan. Oke, kita lanjut lagi nanti, mudah-mudahan ada strike. Mantap. Apaan itu? Ya Allah. Narikin samge, nah sambil orok sama. Berarti ayah bangkolin sini buat ayah umpan lagi. Dah, tetap. Strike guys. Ya, apakah ini gerangan guys? Samge. Apakah dia? Kita lihat bersama-sama. Ternyata ikan kerong-kerong. Ikan kerong-kerong kakak. Ikan terong-terong. Lumayan lah pada bengong. Set jadi umpan segede gini. Nggak bisa lah. Anjrit ditelan. Makannya begitu amat makan. Hah? Ada kecil-kecil. Oh. Tuh. Iya. Gua juga kagak doyan samge kali. Ah, udah biarin pada belangak-belongok ngantuk malam-malam. Ingat lah. Wah, udah dapat 3 kali ini gede-gede gini nih. Buang-buangin semua. Induk ABG 3 kali dapat. Rilis. Kecil ini. Oh kan, oh kerong-kerong guys. Lumayanlah daripada malam-malam mengong, kita narikin ikan kerong-kerong. Mantap. Pukul 7 pagi. 7 lewat seperempat. Suasananya seperti ini guys. Dari pertama datang angin ngegas, ombak gede, angin gede. Mulai teduh itu jam 2-an lah, baru mulai teduh. Ya tapi begitu, arus sempat mati ya. Ini sekarang surut pagi, pagi udah surut. Ikan-ikan yang ukuran sedang belum ada yang diselamatin, baru ikan-ikan 3 jari, kerong-kerong, mas hamge. Ya lumayan lah daripada kagak ada malam. Nah seperti ini keadaan bagan ternak barat, tepatnya di bagannya Bang Bul. Oke, kita mancing lomba ini cingbar sampai jam 10 atau jam 11 siang, langsung merapat ke darat. Nah oke guys, sekarang sesi penyerahan hadiah nih dari Korwil Jatiuwung. Yang pesertanya tadi ada 5 bagan ya, masing-masing bagan terdiri dari 2 orang. Dan ini dia penyerahan hadiahnya. Ini untuk hadiah yang keberapa ini? Yang pertama. Ini hadiah pertama guys. Nah, hadiah pertama siapa aja nih? Nama pesertanya nih? Nama bagannya? Hah? Tenda biru. Ega Bayu sama Dayat. Oke guys. Ini penyerahan hadiahnya diserahin sama siapa ini? Wih, sama Bro Ratmi. Mantap. Ya, silakan. Woi, mantap. Oke, siap. Foto udah. Ini penyerahan hadiah juara 1. Perolehan ikan apa tadi? Sembilang. Terbesar. Ini mau mempersingkat waktu aja ini guys. Aris sama Mail. Aris Mail. Toke juara kedua, ikan toke. Apa tuh? Oh, keropak. Ini juara kedua keropak, Bang Mail bersama Bang Aris ya. Ini dia penyerahan hadiah langsung oleh Bang Mul sama Pak Wakil Ketua ya. Silakan Pak. Ini dia juara kedua untuk cingbar dari Korwil Jatiuwung. Mantap. Woi, foto dulu dong. 1, 2, 3. Mantap. Sip. Mantap ya. Yuk, toke. Opa. Ini ikan keropak ya? Hah? Oh, toke ya? Oh, toke. Piring terbang. Bang Sukiri sama ini nganu ya? Irfan nganu, oke? Ya, mantap. 1, 2, 3. Sip, yuk. Nah, ini dia. Juara ketiga dapat topi. Tadi yang kedua kaos ya. Dan ini dia. Apa ini, Bu? Dapat souvenir. Yang tidak mendapatkan juara 1, 2, 3 dapat souvenir. Ya. Oke, sobat angler, mungkin ini aja yang dapat Ane sampaikan pada kesempatan cingbar Korwil Jatiuwung kali ini. Terima kasih sudah mau menonton dari awal sampai dengan akhir. Ya, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya biar channelnya bisa berkembang lagi ke depannya. PPB. Satu lagi PPB. Oke, terima kasih.